Lagi ngapain, Kak? Bapaknya? Oh, gitu. Sehat? Ini bayinya, kasihan. Udah makan belum? Udah makan. Hah? Mau makan atau? Udah. Kenapa? Udah makan barusan. Udah makan? Ada yang makan. Makan juga di itu? Di Padang mau? Udah makan. Udah. Udah di Padang. Emang Kak tinggal di mana? Gak punya rumah. Gak punya rumah? Terus sehari-hari gimana? Di sini aja. Kalau tidur di sana di emperan toko. Emperan toko mana? Mana aja kalau ada yang tutup. Oh gitu, ya Allah. Ini anaknya? Emang udah tahun di orang sini. Oh gitu. Jadi selama ini tinggal di emperan gitu? Kalau seandainya nanti saya ada rezeki, mau nggak saya dikontrakin? Hah? Seriusan? Sumpah saya nggak kuat dengernya kayak gini, apalagi ini. Masih... Iya, saya mah suka di sini aja. Terus bapak itu tanyain aja. Oh gitu? Anaknya ada berapa? Satu. Satu. Terus suaminya di mana? Lagi mungut rongsokan. Mungut rongsokan? Emang asli mana? Asli saya sini Sukabumi. Asli Sukabumi? Oh gitu. Nanti kalau misalkan saya ada rezeki, insya Allah saya akan kontrakin, mau? Daripada tinggal di jalanan kan ya, saya cariin kontrakan. Iya. Jadi biar anaknya terjaga gitu ya. Iya. Ini kasihan bayinya, ya Allah. Namanya siapa ini bayinya nih? Namanya Desi. Desi. Bapaknya mau turun ke sana, saya nungguin, suka nungguin di sini. Nungguin di sini. Terus kalau malam di mana tinggal? Nanti saya temuin lagi ibunya di toko emas. Toko emas mana? Surya Kencana. Surya Kencana. Iya. Oh, kalau malam di situ? Iya, di situ. Kalau enggak ada di Kaum. Di Kaum. Iya. Jadi selama di sini enggak pernah tinggal di rumah gitu atau gimana? Nah, saya enggak punya rumah. Enggak punya rumah, asalnya? Asalnya kan rumahnya usur ini, usur apa namanya teh? Kereta. Oh, usur kereta. Cuman nempel di ini, di apa, di warung gitu, pakai kardus, pakai itu triplek. Terus semenjak kegusur itu enggak pernah cari rumah atau gimana itu? Ya enggak ada uangnya. Oh, enggak ada uang. Ada juga deh buat makan gitu. Terus ke aktivitas sehari-hari si bapak cari rongsokan gitu. Iya. Jalan enggak. Jadi nanti mudah-mudahan nanti saya ada rezeki nanti ke sini gitu. Iya. Nanti insya Allah saya hari ini mau cariin kontrakan untuk ibu, mudah-mudahan dapat ya. Iya. Nanti ibu tinggal di kontrakan daripada ibu di jalan, kasihan kan ini. Iya. Ya gitu. Pokoknya nanti saya mungkin cari ibu di pasar gitu ya? Iya, saya cari pasar. Kalau nggak ada di daerah sini, di pasar cari saya. Oh gitu? Soalnya saya dari kemarin cari-cari, jujur aslinya dari kemarin. Iya. Soalnya apa? Setiap saya jalan kan suka ngeliat. Tadi pun kan pagi di situ kan saya beli itu, saya ngeliat itu ada lagi katanya gitu. Makanya saya balik lagi ke sini. Udah beberapa hari kan nggak ada di sini. Gak ada. Jadi beberapa hari ini tinggal di mana, Kakak? Nah, di sini kan bapaknya pindah nyari rongsokannya. Sana jalan sana. Jalan mana? Daerah Bogor. Daerah Bogor, jauh. Kadang-kadang daerah sana Cigombong. Ya Cigombong. Iya. Jadi kalau daerah Cigombong, ibu pun tinggal di sana juga? Iya, tidur di emperan juga. Di emperan? Ya Allah, kasihan ini. Umur berapa ini anaknya? Ini 2 tahun. 2 tahun. Cuma waktu dulu pun saya pernah lihat ibu kan ada di dosan di situ kan, iya. Di dosan di situ. Sampai kalau nggak salah hujan-hujanan ya, nggak apa gimana waktu itu tuh? Sampai kehujanan nggak? Iya.
Dari jam berapa tadi ke sini? Dari bapaknya pagi jam 9 ke sini. Suruh saya nungguin, bapaknya mah udah duluan. Udah duluan. Belum ke sini lagi, belum ketemu lagi. Oh, jadi setiap ini nunggu di sini, nanti bapaknya balik lagi ke sini gitu. Ntar sore saya ke sana ke emperan. Kalau udah tutup toko. Ngomong-ngomong tinggal di emperan kayak gini udah berapa bulan atau berapa ini? Berapa ya? Hampir udah lama dah. Udah lama. Tapi ini semenjak di emperan si dedenya pernah sakit enggak? Enggak, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah ya. Kalau kemarin enggak salah ada dua atau lihat anaknya? Dua apa satu sih? Oh, yang lelaki. Heeh. Uh-uh. Yang lelaki lagi nyari rongsokan. Oh, anaknya dua. Dua. Yang kecil kalau enggak salah segede gini ya. Yang lelaki. Heeh, yang lelaki. Itu si bapaknya umur berapa? Bapaknya 60. Oh, udah tua juga ya. Kasihan juga kayak gitu. Ya, mudah-mudahan saya ada rezeki, saya nanti bisa cari kontrakan untuk ibu. Nah, pokoknya jujur saya suka demi Allah sampai terharu gini, enggak pingin nangis sebenarnya dengar ceritanya gitu. Orang gue kalau saya cerita itu udah tahun tiap bulan kesini ke saya. Oh, ngasih baju, ngasih apa. Tahun orang sini mah. Oh, udah tahu. Nah, udah pada tahu orang sini mah. Oh, gitu. Itu tiap bulan ya saya nungguin ituin ibu, alhamdulillah gitu. Oh, syukur atau ada rezeki ya, ada rezeki. Gitu. Ya, dari mana sih? Saya dari ini, dari Cidahu Permai sini dekat. Oh. Cuma saya dari kemarin kan cari-cari, sering lihat ibu sih, ya. Sebenarnya sering lihat ibu. Ya. Cuma mungkin karena saya sibuk juga, jadi ada waktunya sekarang gitu. Ya itu ya, mudah-mudahan saya pun nanti kedepannya ada rezeki bisa membantu ibu. Ya. Pokoknya lah insya Allah kalau ada rezeki saya akan selalu bantu lah kayak gitu. Soalnya saya nggak tega lihat ini juga. Lihat juga ya, dede bayinya. Makan, ya makan udah seadanya aja saya mah. Nggak pernah boro-boro masak. Terus? Gitu. Beli, kadang-kadang beli. Kadang-kadang ada yang ngasih. Ada yang ngasih gitu. Kotak gitu. Kadang-kadang apa aja saya makan gitu. Karena ibu ke pendami pakai masker, ada yang ngasih, baju ada yang ngasih gitu. Jadi kalau hujan misalkan berteduh di mana? Kadang-kadang saya kalau hujan berteduh di si Om. Oh, si Om itu. Enggak ke sana, ke pasar. Ke pasar. Iya. Di situ aja kalau hujan. Tapi ini susu ASI apa susu itu? ASI. Oh, masih ASI. Oh. ASI. Ada pernah yang ngasih SGM enggak dimakan. Iya. Ya nanti kalau misalkan enggak itu kan takutnya sakit perut kalau enggak cocok gitu ya. Enggak cocok sakit perut. Heeh. Oh. Atau mau makan gak? Yuk. Udah makan barusan tuh. Udah pada kenyang tuh. Ini juga udah dikasih 2 botol. Ini saya pun ada rezeki untuk ibu ya. Ada rezeki untuk ibu. Nanti kalau misalkan saya ada sekarang insya Allah saya sekalian mau cari kontrakan untuk ibu ya. Jadi mudah-mudahan nanti saya cari kontrakan nanti ya. Ini untuk ibu ya. Ya. Makasih ya. Sebelumnya juga ya. Sedikit rezeki untuk ibu ya. Ya. Amin. Yang pokoknya nanti saya janji sama ibu saya akan cariin kontrakan untuk ibu ya. Amin. Alhamdulillah ya Allah. Pokoknya kita saling mendoakan aja lah ya Bu ya. Iya Pak. Saya mungkin ntar malam ketemu di mana? Di Cicuruk aja. Iya, di Cicuruk. Di Cicuruk. Ya udah saya sekarang mau cari kontrakan untuk ibu ya. Mudah-mudahan dapat secepatnya untuk kontrakan untuk ibu ya. Gitu. Ya udah saya mau jalan dulu ya Bu ya. Mudah-mudahan Bu ada rezekinya dari saya juga ya. Oke ya Bu ya.
Ya Bu, assalamualaikum. Halo guys, alhamdulillah sekarang udah beberapa hari kita cari si ibunya, alhamdulillah ketemu juga. Jadi sekarang kita mau cari kontrakan untuk si ibu, karena lihat kondisinya seperti kayak gini, saya nggak tega pun lihat bayinya pun kayak tidur di jalanan lah kayak gini ya. Jadi mohon doanya buat kalian subscriber upnya juga bagi si ibu, mudah-mudahan si ibu selalu selalu sehat ya Bu ya. Dan dimudahkan dalam mencari rezekinya. Oke, bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Nah, Bu, saya berangkat dulu ya, Bu, ya.